Kamu bikin kayu masih kayak gini? Yuk sini Nala ajarin gimana cara bikin teknik mewarnai kayu ala juara 1 lomba mewarnai. Jadi untuk berlatih teknik kayu ini, kalian bisa gambar dulu garis-garis seperti contoh di atas. Kemudian pilih dua warna brown. Nala pakai silky crayon, warnanya brown dan yellow ochre. Warnanya disebar aja kayak gini, karena kita hanya bikin lapisan bawahnya. Kemudian kita juga akan pakai brown yang lebih tua, raset, dan lemon yellow. Pertama kita pakai brown untuk menebalkan garis pensil tadi agar garis kayunya terlihat lagi. Selanjutnya kita pakai raset untuk memberikan lapisan gradasi di bagian kanan dan bawah dari setiap kayunya. Selanjutnya kita akan pakai brown untuk menggambar pola dari kayunya. Pola kayunya random, jadi nggak harus sama semua. Kemudian tambahkan lemon yellow untuk memberikan efek highlight pada setiap pola kayunya. Step terakhir, kalian bisa menebalkan dengan spidol atau pensil 8B agar lapisan kayunya lebih tegas. Lalu Nala lepas washi tape-nya dan ini dia hasilnya. Gampang kan? Kalian cuma butuh 5 warna dan jangan lupa gambar yang rapi dengan penggaris ya. Nala juga akan spill teknik-teknik lain di buku ini. Pokoknya lengkap banget dari alat dan bahan yang Nala pakai sampai tutorial dan latihan praktek untuk tema sepanjang tahun serta video tutorialnya. Ditunggu tanggal launchingnya.